Assalamualaikum Bunda, Bun. Iya. Bunda. Kalau umpamanya ada seorang ingin terus gitu menjadi duda atau janda dalam Islam itu seperti apa? Gimana? Gak apa-apa? Yang namanya seorang duda ingin terus menduda ataupun janda itu kembali kepada haknya masing-masing. Asalkan mampu menahan hawa nafsu, mampu menghindari daripada fitnah, apalagi dari terjebak pergaulan yang na'udzubillah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niatkan pernikahan itu ibadah. Kalau kita niat untuk menikah kembali, niatkanlah untuk ibadah. Karena insya Allah niat yang baik itu akan mempermudah. Karena pastinya tidak semudah menikah antara anak gadis dengan anak bujang. Ketika menikah anak gadis kemudian dengan duda atau sebaliknya, seorang bujangan dengan seorang janda, pasti ada penyesuaian. Oleh karena itu niatkan menikah karena Allah, ibadah, insya Allah Allah berikan kemudahan pada proses rumah tangganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, semoga tayangan hari ini bermanfaat nih Bunda, memberikan ilmu-ilmu bermanfaat buat kita semua ya Bunda ya. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa ya pimpin doa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kami pasangan wa dzurriyyatina dan keturunan ya Allah. Qurrata a'yun yang menjadi cahaya mata bagi kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa. Sama-sama. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih bunda-bunda yang udah hadir di studio, dan terima kasih juga buat bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau datang langsung menyaksikan kita langsung di studio ini, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Mau kasih kritik, saran atau tema boleh ke sini juga. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.